Assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Bu Rete. Kali ini kita mau buat martabak pisang. Ini ada pisang kepok yang sudah sangat tua dan matang. Sudah kemasakan. Nah, ini cocok kita buat martabak pisang. Ini ada satu sisir terigu 200 gram, 3 sendok makan susu kental manis, nanti kita takar pakai sendok, dan 2 butir telur. Pertama-tama kita kupas pisangnya. Kita kupas sampai habis satu sisir. Nah, ini cara mengupas pisang juga supaya tetap rapi, tidak berhamburan kulitnya. Tips mengupas pisang supaya rapi, tidak berhamburan. Ini yang agak hitam kita tinggal yang masih saja. Nanti kelihatan kalau pisangnya rapi, tinggal kita angkat. Sudah bersih. Lalu pisangnya kita lumatkan. Setelah halus, kita masukkan tepung terigu. Lalu kita masukkan telur. Kita masukkan susu kental manis 3 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk, kita aduk-aduk sampai merata terigu, telur, dan susu kental manis. Siap kita panggang di teflon.